Assalamualaikum sahabat malamku, jumpa lagi dengan saya Finis Panamera. Nah, malam ini aku akan mengajak kalian melemu ya, untuk nyobain seblak sejiwa yang murah banget ya, hanya 5.000-an aja dan selalu rame pol. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Cikatan, pas tepatnya di halaman Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Wes gak pakai lama ya, ambu seblaknya wes semerbel. Langsung saja, mari melemu bersamaku. Wilo ya, teman-teman lihat dah, rame banget ya. Banyak anak-anak muda yang beli seblak sejiwa. Apalagi habis diguyur hujan ini ya, banyak yang melemu di sini nih teman-teman. Yuk langsung kita lihat proses pembuatannya. Wow, mantep banget ya. Assalamualaikum Mbak. Dengan Mbak Sinten iki? Mbak Uswatun. Mbak Uswatun pemiliknya seblak sejiwa, alhamdulillah. Ini dengar-dengar harganya 5.000 benar, Mbak? Harga 5.000 sampai 12.000. Sampai 12.000 ya. Ya Allah, 5.000-an teman-teman. Kalau 5.000 itu ada apa, topping apa, Mbak? Cuma sosis. Sosis, kerupuk, terus sayuran. Sayuran sama makaroni ya. Kalau yang paling mahal 12.000 itu dapat apa aja? Itu ada seafood. Terus ceker sama sayuran, kerupuk. Oh gitu ya. Lengkap ya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 malam ya. Tiap hari buka, Mbak, atau ada hari libur? Hari Kamis libur. Oh, tiap hari Kamis libur ya, teman-teman. Oke. Oh, ini lagi dikocok telurnya ya. Wow. Terus dicampurkan ke sini ya. Ini bikin berapa porsi, Mbak? Ini 3 porsi. 3 porsi ya. Ini pernah penuh berapa porsi ini, Pak? Sekali 7 porsi. 7 porsi ya. Oke. Semebrek ambune. Wow, mantap ya. Ini yang porsi berapa ini, Kak? Yang 7.000. Yang 7.000 ya. Wah, 7.000 sudah komplit ya. Sayurannya fresh ya, Mbak ya. Ini pakai sawi putih ya. Sawi jus. Terus apa lagi? Sawi putih sama sawi jus aja. Oke. Ya. Menghabiskan sawi berapa kilo ini, Mbak? Satu hari itu 20 kilo. Satu hari 20 kilo. Wow, keren. Sawi putih sama sawi jus 20 kilo. Enggak, sawi jusnya 15. Oh, sawi jusnya 15. Putih 20 kilo, 25. Wah, mantep banget. Direndam dulu biar bersih. Ya teman-teman, bumbunya ini bumbunya ya, Mbak ya. Ini sudah digongso dari rumah ya. Sudah matang. Nah, ini sambelnya. Sambelnya ngeri-ngerong. Cabenya melorok-melorok, Lur. Dan ini sayurannya. Yang hijau habis. Yang hijau habis berarti ini ya, Mbak, tinggal ya, sawi putih ya. Sawi putih. Ini yang request berapaan, Mbak? Ini yang 8.000. Oh, yang 8.000 ya. Oh, dapat ya. Ceker. Oh, mantep ya. Apalagi habis hujan-hujan kayak gini ya, Kak ya. Hangat-hangat. Ini yang dibungkus ya, Kak ya. Oh.
banyak yang dibungkus ini ya ternyata ya di sini ya. Soalnya lokasinya ini ya teman-teman di halaman kecamatan Sumberjo. Banyak kaki lima berjualan di sini. Jadi kalian tinggal pilih mau melemu yang mana. Udah lama jualan di sini? Satu tahun ya? Yeah. Tapi sudah rame pol kayak gini, wah. Wow. Keren. Sehari berapa porsi, Mbak? Kurang lebih? Ya, kurang lebih kalau sampai malam tuh ya 200 lebih. 200 lebih ya, wow. Karek ngitung no, guys. Karek ngitung no, kuwi piro nek digawe 10 ribuan, ping 200. Nah, omsetnya luar biasa ya. Mantap. Kalau telurnya terakhir ya, Kak ya? Terakhir, ya. Ya udah Mbak, aku habis ini pesan seblak yang komplit seafood ya. Oke, dimakan sini ya. Oke. Hati-hati lur. Bumbunya langsung menyegrak ke hidung ini ya. Karena wani bumbu, sambelnya ya wani. Mantep. Kerupuk ya, habis bumbu, sambel, terus kerupuk ya kak ya. Makaroni ya. Sudah takaran ya, Pak ya. Enggak pernah diicip gini. Ya, diicip. Oh, gitu. Nanti kalau kurang pas. Wow. Warnanya ya ada hijau, merah, putih. Oh, cantik banget. Ini total berapa kak? 12 kan? 12 ribuan aja teman-teman. Entok sap Baskom. Wis langsung saja. Mari malam bersamaku. Oke teman-teman, ini dia ya pesananku seblak sejiwa raga. Wow, mantep banget ya. Ini aku pilih komplit ya, hanya 12-an ribu aja. Wah, mantep banget. Ono opo ya isine ya teman-teman. Oh ini ternyata ada dumplingnya ya. Ada dumpling, ada pentol, ada sosis, ada makaroni, ono kerupuk ono sosis sawi putih, sawi ijo. Kemudian ada telurnya juga. Ada cekernya teman-teman. Wow, mantep banget ya. Delok ya, mongah-mongah lur. Tak ublek-ublek kayak ngene sik. Biar panasnya modal. Kita coba kuahnya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sekali lagi coba. Wow, mantap banget. Kuahnya gurih banget. Kemudian pedesnya ini pas ya, karena aku request sedengan pedesnya. Tapi buat kalian yang ingin pedes cetar, ini ada level sampai 4. 0 sampai 4. Wah. Ini enak banget ini. Bumbunya ini menyatu dan wani bumbu nih. Wow. Sudah toh? Loh, kedul-kedul, guys. Ya Allah, enak. Apalagi habis hujan-hujan kayak gini. Cocok banget ya, cuacanya itu sahdu banget. Makan yang kuah-kuah gini.
pedes-pedes enak. Ini seafoodnya, ini cumi. Nah, aku coba dumplingnya ini, teman-teman. Ini dumpling yang isi ayam ya. Karena dumpling itu ada dua, ada dumpling isi keju dan dumpling isi ayam. Mantap. Gak panas ya, mongah-mongah. Seafood. Bumbunya enggak enek sama sekali ya, enak banget. Cuker loh pokoknya. Porsianya ini memang kimplah-kimplah beneran ya. Ini nanti akan aku habiskan pelan-pelan ya, teman-teman. Duduk lagi, tak nikmati. Nanti kalau aku habiskan langsung durasinya panjang lebar. Tak lupa minumnya teh fresh tea ya. Ini lokasinya di belakangnya sebelah Sejiwa. Ini tehnya seger banget ya, enak pol. Pakai gula asli, mung telung ewunan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Allah, alhamdulillah ya, kenyang banget ya. Makanya sebelah Sejiwa ini selalu rame banget ya, karena rasanya super mantap, lezat pol. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melamu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.